Halo teman-teman Bubble semua, dimanapun kalian berada, stay tune, please enjoy selama 30 menit ke depan bersama saya RF. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial dari teman-teman mahasiswa. Di sini, di segmen kali ini kami mengundang teman-teman mahasiswa mau menanyai tentang kesiapan mereka untuk menghadapi era new normal di saat pandemi COVID-19 yang ada di Bubble ini. Nah, sebelum itu, saya harap Anda tetap tenang, jaga jarak aman, dan pastikan Anda selalu menggunakan masker ketika Anda di luar rumah. Bisa saya minta ini, mohon bantuannya, kita berdoa untuk semoga pandemi COVID yang ada di Bubble ini cepat berlalu. Amin ya. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Ini tamu saya, kenalin dulu. Sebelah sini Lorenza. Salam. Sebelah sini Andrew. Disapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah. Halo. Selamat malam. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, Lorenza ini adalah Wapresma. Sedangkan Andrew ini seorang Presma dari Universitas Bangka Belitung. Lupa ini. Lorenza, seorang Wapresma dari Politeknik Kesehatan Bangka Belitung. Nah, jadi buat Andrew dan Lorenza, kakak punya pertanyaan ini. Ya, Pak. Kita udah menjalani masa-masa pandemi COVID selama beberapa bulan. Jadi mungkin kakak mau nanya gimana sih kesehariannya menjalani masa-masa pandemi COVID-19. Jadi bisa diceritain sedikit. Mungkin ladies first dulu ya. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Kakak atau abang nih manggilnya? Ya, boleh aja semuanya juga boleh. Nah, oke, okay, abang aja ya. Bangkanya kelihatan jadinya ya. Oke, okay, di rumah itu cukup bermanfaat kok. Pertama, aku tuh nonton drakor. Ya, di drakor itu kita bisa belajar bahasanya, lihat opa-opa yang ganteng. Nah, dan di sebelah ya. Iya, kayak sarangnya opa. Sarangnya. Nah, di situ juga mahasiswa zaman sekarang kan suka-sukanya nonton drakor nih ya. Nah, sampai gitu juga kegiatannya ya rebahan aja. Tapi enggak begitu juga aku enggak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Misalnya nonton TikTok nih. TikTok tuh kan ada belajar bahasa Inggrisnya nih. Nah, di situ dari mereka yang pintar banget bahasa Inggris ngajarin nih gimana untuk kita public speaking-nya bahasa Inggrisnya gimana. Nah, di situ aku tonton terus catet, oh ini kata-kata pentingnya. Nah, gitu aja sih, Bang. Mungkin ada kegiatan lain yang bentuknya ke kesehatan kita atau jenisnya olahraga gitu yang Lorenza lakuin. Iya. Ya, untuk teman-teman semuanya penting banget ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, waktu itu saya pernah tergabung di satuan tugas, lebih tepatnya itu yang menangani COVID-19 itu, kayak mensosialisasikan. Dan dari kampus itu saya juga terlibat ke pasar-pasar hitam, kayak gitulah, mensosialisasikan pakai maskernya, terus pakai hand sanitizer-nya, kemudian gimana nih harus menjalankan social distancing-nya, banyak banget lah pokoknya. Untuk olahraganya, sehari-hari ya kita harus pertama berjemur. Ya, walaupun males bangun paginya, tapi usahain. Ya, selamaan ya. Ya. jadi gosong juga. Ya, karena skincare mahal, Bang. Ya, ya berjemur juga dari jam 9 sampai jam 10-an gitulah, Bang. Gak jam 12 gitulah. Nah, itu kayak dari bule-bule di Bali gitulah. Nah, untuk yang lainnya kayak jalan-jalan jogging-jogging sekitar rumah lah, tapi itu jarang banget. Yang banyak di bawah matahari mana. Lorenza suka olahraga apa? Bisa diceritain dikit ya, agak kita agak keluar tema nih. Enggak apa-apalah. Aku tuh bukan seorang yang suka olahraga, Bang. Tapi ya. Lebih tapi ini ngambil kuliahnya di Poltekkes loh, iya. Juga suka olahraga berarti agak gimana ya, tentang kesehatannya agak kurang nih. Nah, di samping olahraga juga kan kita kan untuk makanan sehat tuh kayak buah dan sayur, minum air putih. Nah, jadi banyakin di situ aja olahraganya, kayak jalan-jalan sedikit-sedikit aja gitu.
Oh ya, kakakku juga punya treadmill di rumah, jadi kalau sore-sore itu ya rumah. Bisa sama kakak iparku juga. Ya mungkin lanjut ke Andrew-nya gimana? Baik, selamat malam kawan-kawan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrew, Bang. Oh iya, siap. Sebenarnya bukan belum presma sih, masih presma terpilih. Karena insya Allah akan dilantik dalam waktu dekat, mungkin minggu depan untuk pelantikan di Universitas Bangka Belitung sendiri. Nah, kalau untuk keseharian sebenarnya karena saya anak kos, jadi kesehariannya paling di kosan aja, Bang. Jadi, untuk sementara waktu di kos, jadi kemarin juga lebaran di kos gitu. Oh, lebarannya di kos. Jadi bisa diceritain nih Andrew, Andrew ini aslinya orang mana? Saya aslinya orang Belitung, jadi kemarin gak bisa pulang karena akses perhubungan kan sementara waktu di stop terlebih dahulu. Jadi kalau aktivitas sekarang mungkin sambilan skripsi, sambilan di kos dia. Ya. Oke. Mungkin untuk kesehariannya di kos bisa diceritain sedikit. Mungkin Andrew angkat barbel di kos kan? Atau mengajak teman-teman suka nongkrong? Oh jangan ya. Paling kalau di kos tuh cuman ngerjain skripsi, Bang, terus juga fokusnya ngerjain skripsi doang. Skripsi terus juga baca-baca artikel ataupun kadang-kadang buku-buku kecil-kecil lah, kecil-kecilan. Terus juga kalaupun diskusi sama teman-teman sekarang lebih banyak via daring, dan juga kemarin juga sempat diskusi sama teman-teman WCD World Clean Up Day tentang Hari Laut Sedunia. Mungkin ada aktivitas lain, Bro. Mungkin contohnya seperti Lorenza tadi, ada bakti sosialnya, ada kegiatan di lapangan atau seperti apa, bisa diceritain? Kalau kegiatan lapangan mungkin nggak terlalu ada, mungkin nggak ada lah ya. Tapi kalau kan misalkan di luar, paling kami kemarin juga kami bantu untuk galang dana untuk teman-teman yang terkena COVID itu dari KPN. Terus juga insya Allah nanti misalkan udah dilantik dalam waktu dekat juga kami bakal ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti sosial meskipun melalui daring lah gitu. Jadi untuk sementara waktu kan karena ada physical distancing, jadi kegiatan kami lebih banyak ke online lah, Bang, ataupun daring. Terus nih, balik lagi ke topik kita, ya, back to topic. Pendapat teman-teman sebagai seorang mahasiswa untuk menghadapi era new normal. Ya, kita tahu era new normal mau diterapin di Bangka Belitung, khususnya di dunia pendidikan atau di proses belajar mengajar. Jadi mungkin bisa ceritain gimana Lorenza dulu ya. Untuk new normal yang artinya kita itu bisa beraktivitas seperti biasanya, namun harus mengikuti peraturan protokol kesehatannya ya. Nah seperti kita ketahui bahwa virus corona ini sudah sangat tersebar ya Bang di Bangka Belitung. Untuk new normal itu sendiri banyak pro kontra nih Bang dari teman-teman, dan sebelum kesini juga pernah nanya pendapat teman-teman nih gimana gitu. Untuk ya jadi untuk new normal minta masukan di situ sini ya. Ya. Dan sebagiannya yang mengatakan bahwa kamu tuh setuju nggak sih kalau ada new normal? Ada yang mengatakan bahwa nggak setuju nih. Kenapa? Ya terus tanya kenapa nggak setuju. Nah dampaknya itu kita akan semakin tertular penyakitnya. Banyak penyakit virus corona itu makin banyak. Masa harus new normal. Terus yang di kampus ini enggak hanya dari Bangka Belitung. Misalnya saya dari Politeknik Kesehatan. Enggak semesta-mesta kita itu dari Bangka aja. Tapi banyak yang dari luar kayak Bang Andrew ya, Andrew. Opa Andrew ya. Ya, Opa. Yang dari Belitung nih. Nah, di situ dan enggak semua orang itu menerapkan protokol kesehatannya. Nah, bercampur baur nih, ada yang enggak mau tahu nih terkait protokol kesehatannya. Kemudian bercampur baur dan kita enggak tahu mana yang terinfeksi atau enggak. Iya. Nah, yang kedua itu dari sarana dan prasarananya, Bang. Nah, pada saat itu kelas itu udah diatur nih untuk 40 sampai 50 orang. Dan ketika kita melakukan new normal, itu pasti enggak bisa nih 40 sampai 50 orangnya masuk. Oh benar. Ya. Kalau dalam satu kelas sampai ya. dari 30, 40 atau 50. Ya enggak bisa. Soalnya ketika ada new normal pasti jaga jarak, ya social distancing-nya harus tetap ada. Paling enggak 20 orang lah. Nah, bagaimana mensiasati hal tersebut? Dan berkomentarnya juga new normal itu adalah sebuah nama yang dibuat pemerintah untuk mensiasati ibaratnya mensiasati
ekonomi yang melemah ini. Nah. Kita nggak masih kita nggak harus nungguin kapan sih corona ini berakhir. Ya kita ngomong semoga sebulan lagi, semoga dua bulan lagi. Tapi kan nggak ada yang pasti nih ya kapannya. Dengan kita melakukan PSBB itu melulu, kita kan nggak. Nah itu yang dampak itunya ya, Baya, yang setuju dilakukan new normalnya. Ya itu yang saya sebutkan tadi. Yang setujunya itu mereka setuju karena banyak banget nih Bang ketika kami kuliah online, terus banyak yang nggak ngerti sama materinya. Nah, ketika kita tatap muka sama dosen, kita pasti akan ngerti, oh yang dijelasin dosen ini apa. Oh, kalau itu terkendala pada saat kita belajar daring ya? Iya, daring. Hmm. Terus bisa lanjutin? Ya, terus dari sinyalnya, ya nggak semua mahasiswa itu tinggal di kota, pasti ya, ada yang di... mungkin ada yang di pelosok lah sedikit. Nah, di situ Bang, jadi... dan uang UKT-nya juga tuh harus full bayar. Oh, kalau uang UKT tetap harus bayar full ya? Harus bayar. Jadi nggak ada kebijakan dari universitasnya atau keringanan yang diberikan? Ya, mungkin untuk beberapa universitas mas sudah ada, tapi ada juga universitas yang belum melaksanakan itu. Oh, kayak keringanan jadi, kayak... Jadi ini pesan nih buat pemerintah ya, kasihlah keringanan buat mahasiswa-mahasiswa untuk uang semester gitu ya. Pesan untuk pemerintah daerah. Siap. Apalagi kan kita ini kan, walaupun gak ada PSBB di Bangka tapi adanya PKM. Hah? Tapi kan itu juga dibatasi nih kegiatan masyarakatnya. Nah itu susah banget buat cari uang nih di masa pandemi ya, COVID banget, ini. Terus bayar uang kuliah tapi gak menikmati kualitas fasilitas kampusnya itu sendiri. Nah Bang, di situ sih yang jadi kendalanya, yang banyak pro kontra lah nih buat semuanya yang perlu gak sih new normal itu sendiri diberlakukan. Jadi Lorenza, ada sedikit pertanyaan nih dari Abang. Iya Bang, apa Bang? Asik Abang. Nih, bagaimana tanggapannya atau pendapat-pendapat Lorenza di saat era new normal mau diadakan di proses pembelajaran mengajar di kampus? Mungkin Lorenza bisa cerita sedikit nih, gimana? Untuk mewakili mahasiswa nih Bang. Iya, siap. Nah, untuk memang kita harus siap gak siap, harus siap nih Bang. Tapi banyak pertimbangannya nih. Yang pertama, ketika kita kuliah nih, teman-teman kita kan gak melulu dari Bangka. Misalnya si kuliah di Bangka, gak dari Bangka. Pasti banyak yang keluar nih, yang di luar nih maksudnya. Nah, kalau boleh tahu lo rencananya asli mana nih? Asli Pangkal Pinang dong. Oh, asli Pangkal Pinang Bangka. Ya? Bukan iya, Korea ya? Iya. Campuran ya. Oh, campuran. Siap. Mirip ya. Oke. Okay. Pantusan mirip-mirip kayak Jenny Pepin gitu kan. Yuk, lanjut. Ya. Nah, terus untuk yang kampus itu di kelas itu kan udah diatur nih sedemikian rupa 40 sampai 50 orang mahasiswanya. Nah, jadi kita dalam satu kelas dari 30 sampai 40 orang ya? Iya. Waduh, itu udah penuh-penuh banget tuh. Ya udah penuh banget, udah kayak ini duduknya. Dan ya, untuk kita new normal ini, kita pasti harus terus melakukan social distancing nih. Bener. Jaraknya 1 meter. Ya. Dan kalau abang sama teman-teman jaraknya 3 meter. Oh iya. Bagus Bang, abang ya? Mematuhi protokol kesehatan. Bener banget. Nah, untuk itu pasti minimalnya 20 orang. Nah, itu kan tergantung kebijakan kampusnya nih gimana, apakah diadakan SIT ya, kita nggak tahu juga nih. Nah, untuk masuk kampusnya pasti dicek nih suhu tubuhnya nih. Yeah. Nah, untuk yang teman-teman yang suhu tubuhnya tuh kurang dari apa? Yang 37,5 derajat ke bawah ya. Boleh dikasih akses masuk. Atau ya, nanti yang ke bawah. Kalau 37 ke atas disuruh pulang. Iya. Ya, misalkan ini dia enggak terkena virus corona nih, enggak terkena virus corona. Terus dia cuma demam-demam gitu ya, demam-demam sakit ya, biasa lah. Nah, ya, pasti cek, oh ini udah suhu badannya di atas 38. Iya, terus disuruh pulang. Nah, itu pulang. Yang negatif yang lainnya tuh. Nah, dan jadi kasihan juga udah datang jauh-jauh, ya, disuruh balik. Ya mau nuntut ilmu, mau temu dosennya, tapi disuruh pulang. Nah, untuk yang selanjutnya UKT itu. Oh, yang UKT. Bisa.
Boleh ya? Boleh, silakan. Ngomong ya, apa aja nih? Ya beberapa universitas kan mungkin sudah ada kebijakan nih untuk dicicil atau dibayar setengahnya kan? Terus, nah namun ada beberapa universitas atau politeknik yang lainnya yang belum ya. Disampaikan nih mau dibawa kemana UKT-nya, misalnya harus bayar full kah atau bagaimana kah, belum ada kebijakan kayak gitu. Oh, jadi kan itu yang membuat kita resah. Jadi gitu. Dari kampus belum mengeluarkan kebijakan untuk uang semesteran mahasiswa seperti apa, atau bayarnya setengah aja, atau dikasih gratis kan ya. Ini kan bingung banget nih, kita yang udah kuliah online di rumah tapi nggak menggunakan fasilitas kampus seperti setiap kala ada wifi-nya, dari gedungnya, jadi semuanya. Ini pesan nih buat pemerintah, kalau bisa dari Lorenza minta bantuan keringanan. Ya, benar banget. Kalau bisa ya gratis lah kan ya. Yeah. Karena mereka sebagai mahasiswa enggak menggunakan fasilitas kampus pada saat pandemi ini. Ya, ya. Betul. Untuk Bapak, Ibu, ya, semuanya yang tenun, Bapak ya, Ibu. Itu ada yang di atas-atas lah ya. Iya, siap. Untuk mahasiswa juga pengen lah kuliah nih. Kita juga enggak mau untuk terkena virus Covid ini, enggak bisa ada yang menduga memprediksi kapan virus ini berakhir. Tapi dengan adanya waktu itu PKM, kita juga dibatasi nih orang tua kita yang kerjanya. Dan untuk mikir lagi bayar kampus gimana, terus jualannya nggak laku. Jadi kalau dari kampus nggak mengasih kebijakan penurunan di uang semester pada saat pandemi seperti ini, ekonomi melemah, jadi keberatan juga buat orang tua mahasiswa untuk membayar full dari uang semesteran. Dan untuk online sendiri pun banyaklah kekurangannya gitu lah. Mulai dari itunya apa? Tatap muka kan lebih bagus dan lebih mengerti gitu. Kalau enggak tatap muka enak ya. Atau lagi kalau belajarnya daring nih kayak seperti zaman sekarang ya saat pandemi Covid ini. Iya, Zoom kan itu aja nyalain laptopnya, dosennya ngomong, yang lain juga bisa tidur-tidur aja kan enggak siapa yang tahu kan gitu kan. Jadi pengalaman belajar daringnya seperti itu ya. Kalau lagi kurang saja. Jadi ada yang malas-malesan atau mungkin ada yang di Zoom ada apa ada ininya kan ada untuk matiin kamera. Nah, iya. Jadi bisa santai dulu atau gimana gitu kan. Dan untuk Zoom juga kayak ada batas limit waktunya. Terus kayak ini ya dosen tadi ngomong apa sih di sinyalnya juga. Terkendala dari sinyalnya juga ya kan.